Mbak, di sini saya mau nanya-nanya seputar kebutuhan smartphone yang Mbak butuhin itu. Bisa nggak, Mbak? Oh iya, bisa. Nah, pertanyaan pertama, Mbak. Produk smartphone apa sih yang bisa memenuhi atau menyelesaikan tugas selama Mbak itu bekerja? Sebenarnya sih saya kan nggak punya smartphone ya sebelumnya, cuman itu seperti ada kurangnya gitu, kayak mengganggu fungsinya kerja buat kerja gitu, ada spesifikasi-spesifikasi tertentu yang bikin pekerjaan saya terhambat. Berarti masih kurang dengan smartphone baik sekarang? Iya, semua. Terus kira-kira kinerja smartphone baik sekarang tuh gimana, Mbak? Itu yang pertama sih yang paling kelihatan itu dokumennya ya, karena iya kalau kerja itu kan butuh dokumen-dokumen yang filenya lebih besar gitu ya, jadi kayak mau dimasukin ke handphone pun nggak muat gitu. Terus kalau buat operasi handphone juga daya baterainya juga kurang tahan lama gitu. Terus kalau misalkan dari pernah gak sih smartphone Mbak yang sekarang ini terjadi masalah gitu pada saat Mbak menyelesaikan tugas? Oh iya tuh, pernah tuh. Waktu itu tuh saya mau ngerjain laporan nih. Nah, waktu hampir selesai, tiba-tiba mati handphonenya karena daya tahan. Terus, dengan uang penyimpanan yang lebih besar, apakah memenuhi kebutuhan Mbak? Sudah pasti, karena kan ya itu tadi masalah utama dari smartphone yang udah saya punya itu kemarin, kurangnya itu di situ dari sisi penyimpanannya. Selain ruang penyimpanan, kira-kira apa yang Mbak butuhin? Ya, penyimpanan. Terus yang kedua itu tadi daya tahan baterainya. Terus yang ketiga kan saya juga suka selfie-selfie tuh. Nah, itu berarti kan yang smartphone saya itu ada sih buat foto bagus, cuman kan kayak kelihatan banget gitu, cantik gitu. Semuanya yang bagus buat laptopnya, cuman nggak terlalu ribet buat. Nah, di sini saya mau menawarkan sih, Pak, produk yang perusahaan saya baru launching tuh. Ini ada iPhone 11 Pro, Mbak. Ya. iPhone 11 Pro ini mempunyai fitur, Mbak, ya. Yang pertama itu fiturnya, dia itu yang tadi Mbak itu yang udah mempunyai dua penyimpanan sampai ke 512 GB. Gede banget ya. Gede banget, Mbak. Terus juga di iPhone 11 Pro ini dia itu udah mempunyai 3 kamera, Mbak. Jadi kualitas dari kameranya sendiri udah bagus, Mbak. Ah, betul, Mbak. Terus juga di sini juga layar yang udah dipakai juga di iPhone 11 Pro itu sudah memakai layar Super Retina XDR. Itu gimana? Jadi sedikit di atasnya Super AMOLED, AMOLED kayak Samsung itu, Mbak. Itu udah jadi dalam itu. Dan keunggulan dari layarnya juga nggak merusak mata, Mbak. Oh gitu, jadi kayak punya sistem yang hampir biasa. Iya, betul, Mbak. Terus kalau buat keunggulan, Mbak, ya, keunggulan dari HP ini kan ya tadi saya jelasin dari kamera. Terus di sini tuh udah memakai IP68. Jadi IP68 itu sudah, HP ini sudah tahan air, Mbak. Ciptaan air. Tahan debu, tahan air juga. Terus di sini juga di iPhone 11 Pro ini sudah memakai chip A13 Bionic di atas dari iPhone 11. Prosesor gitu ya. Jadi buat menyelesaikan tugas Mbak, menyelesaikan pekerjaan Mbak, bisa lah ini buat jadi lebih bagus lah. Terus juga, Mbak, untuk daya tahan baterainya, Mbak. Daya tahan baterai di HP ini tuh 4 jam lebih kuat dari iPhone 10S. Gitu. Cuman kalau semisal iPhone 10 itu berapa tahun kalau iPhone 10 kan seharian, biasa seharian. Ini bisa lebih dan lebih hemat berarti ya. Dan juga di sini juga didukung dengan fast charging, Mbak.
jadi pengisian daya lebih cepat. Kan bahkan pekerjaannya kan masukkan memperbaiki itu, jadi kalau misalkan baterainya kurang kan bisa cepat buat ngisinya gitu di sini siapa ini. Iya sih, bagus sih itu, karena saya juga udah baca-baca tuh yang itu dari itu karena infonya terus ada tiga kamarnya yang tinggi kan dari sini di Apple itu. Iya, itu ya. Emang harganya berapa sih? Kira-kira harganya itu di angka 30 buat yang penyimpanannya 5-12. Mahal banget ya? Iya, cuma di sini tersedia juga, Mbak, buat cicilan. Oh, gitu. Dan jangka waktu bisa dalam jangka 2 tahun dengan 32 kali pembayaran, Mbak. Jadi hijaunya setiap kali pembayaran itu 1 juta gitu. Iya. Tergantung dari DP Mbak sih. Kalau DP Mbak lebih tinggi, pembayaran juga kesannya lebih sedikit. Pakai apa itu? Kredivo atau? Bisa menggunakan Kredivo, bisa langsung ke toko. Terus buat manfaat dari HP ini, ya tadi yang saya bilang dengan penyimpanan uang yang besar, manfaatnya jadi dokumen-dokumen yang Mbak simpan itu jadi nggak masih bisa masuk lah banyak. Dari Mbak pun juga. Terus apalagi Mbak kan suka foto-foto kan, foto yang selfie. Bermanfaat banget dengan 3 kamera ini. Apalagi 3 kamera ini tuh udah digabung dengan ultrawide sama telephoto. Itu sih menurut saya sih, yaudah ntar mungkin aku namanya aja ntar ya. Oh iya. Mau beli sih rencananya, cuman mungkin nyicil ya, mahal banget itu. Oh iya. Di sini juga, Mbak, tersedia warna-warna, Mbak, buat iPhone ini. Jadi ada warna emas, abu-abu, perak sama hijau kemarin, Mbak. Cerah, Mbak mau yang warna yang lebih ke cerah atau lebih ke gelap? Itu sih yang abu-abunya sih. Oh, abu-abu ya? Iya, lebih elegan gitu. Untuk abu-abu ini masih tersedia di sini, Mbak. Ntar